Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk video kali ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan Islam topik Jawi, iaitu cara menyambung huruf. Baiklah, sebelum kita lihat bagaimana cara untuk menyambung huruf, kita kenal dahulu huruf-huruf Jawi. Yang pertama, Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Kha, Ja, Dal, Dal, Ra, Zai, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Za, Ain, Ghain, Nga, Fa, Khaf, Ba, Kaf, Ga, Lam, Mim, Nun, Waw, Va, Ha, Hamzah, Ya, Ye, Nya. Baiklah, itu ialah contoh 37 huruf-huruf Jawi. Baiklah, kita seterusnya akan melihat bagaimana cara untuk menyambung huruf-huruf Jawi. Okey, baik. Tadi kita dah lihat 37 huruf-huruf Jawi. Dan sekarang kita lihat pula cara untuk menyambung huruf Jawi. Contoh yang pertama ini saya letak huruf Ba, huruf Ba, dan ini adalah contoh perkataan bagi huruf Ba. Ha, ini contoh sambungan lah, sambungan perkataan huruf Ba. Okey, baik. Nampak tak garis putus-putus warna hijau yang saya letakkan ini? Okey. Yang pertama ini adalah huruf perkataan awal. Dan di tengah ini adalah huruf perkataan di tengah. Dan ini adalah huruf perkataan bagi akhir. Bagaimana untuk kita sambung sambung pembentuk kataan ini? Okay, kita lihatlah. Lihat. Ini di awal lah, awal. Okey. Mula kita akan tulis dulu macam ni. Okey. Dah. Okey. Kemudian kita akan lihat pada di tengahnya. Tengahnya begini. Okey. Okey. Dan di akhir. Okey. Tenang kan? Okey ni. Ni awal huruf awal perkataan. Okey di ini. Ini huruf tengah perkataan. Ini. Dan ini adalah huruf akhir perkataan. Kalau kita sambungkan, maka akan bentuk macam ni. Senang kan? Nampak tak? Bagaimana cara untuk kita sambung huruf Jawi? Ini adalah contoh yang pertama. Okey, baik, seterusnya kita lihat pula contoh yang kedua, iaitu huruf Ta. Nah, sama juga dengan huruf Ba cara sambungannya. Ini adalah huruf huruf pertama, huruf di awal perkataan, huruf Ta. Ini adalah huruf Ta di tengah perkataan. Ini pula huruf Ta di akhir perkataan. Sama juga cara dia dengan huruf Ba tadi. Kita lihat cara penulisan. Okay. Kemudian di tengah. Okay. Kemudian di akhir. Okay. Dah selesai macam ni, kita sambungkan.
Okey, maka jadilah bentuk satu perkataan. Ha, ini kita kena lihatlah. Ini adalah huruf awal perkataan, huruf tengah perkataan dan huruf akhir perkataan. Ha, begini cara sambungannya. Okey, baik. Kita lihat pula contoh yang ketiga, iaitu huruf T. Huruf T sama juga seperti huruf ba dan T. Okey. Ini adalah huruf T di awal perkataan dan ini huruf T di tengah perkataan dan ini adalah huruf T di akhir perkataan. Kita lihat bagaimana untuk cara menyambungkan huruf T. Ini huruf T di awal perkataan. Okey. Ini huruf T di tengah perkataan. Okey, kena baca elok-elok ah. Dan ini adalah huruf T di akhir perkataan. Okey. Dan kita sambungkan. Baik, maka terbentuklah satu perkataan bagi huruf T. Ini kita kena ambil perhatian. Lagi sekali saya ulang. Ini adalah huruf di awal perkataan. Ini huruf di tengah perkataan. Dan ini adalah huruf di akhir perkataan. Beginilah cara untuk kita menyambung bagi huruf-huruf Jawi. Okey, untuk video kali ini saya terang contoh bagi cara sambungan huruf Jawi. Huruf B, huruf T dan huruf Z. Untuk video yang seterusnya, insyaAllah saya akan tunjukkan contoh cara sambungan bagi huruf-huruf yang lain. Baik, itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.